Hai teman-teman, kali ini kita mau bikin kue dari tepung beras, bukan tepung beras ya, dari meniran beras. Beras yang agak kasar-kasar itu loh, tepung beras yang agak kasar. Terus kita kasih santan, bisa kita kasih kelapa parut, kita kasih garam, kita kasih daun pandan, lalu kita campur, kita didihkan sampai saat gitu ya teman-teman. Lalu kita masukkan ke dalam daun pisang. Nah, setelah itu kita kukus. Nah, setelah kita kukus mateng, nah kita hidangkan deh. Rasanya maknyus banget, apalagi kalau hujan-hujan gini, makan yang anget-anget, sip. Selamat mencoba deh teman-teman, dan rasakan betapa nikmatnya. Kalau orang Jawa bilang hawuk-hawuk. Selamat mencoba.